Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semoga para pelajar diberi kesihatan yang baik untuk berjuang di dalam SPM yang akan datang. Untuk hari ini, perbincangan soalan modul intervensi pembelajaran T4 set 1 bahagian C 2020. Sebelum ini, cikgu telah menghasilkan video bahagian A dan B pada set soalan yang sama, iaitu kertas 2. Untuk soalan kertas 2, kita hanya ada 3 soalan, iaitu soalan nombor 10, 11 dan 12. Okay, mari kita bincang soalan nombor 10 dahulu. Raja 10 menunjukkan keadaan dua jenis logam apabila dibakar dalam oksigen. Situasi A, logam berbara dengan terang. Manakala situasi B, logam menyala dengan terang. Seperti biasa, soalan A memerlukan satu hipotesis. Soalan B menggunakan serbuk magnesium, serbuk kuprum, serbuk zinc, kalium manganat, penunuh bangsen, kapas kaca, kaki retok dan alat radas lain. Uraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis anda pada 10A. Uraian anda harus mengandungi kriteria berikut. Yang pertama, tujuan eksperimen. Kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Ketiga, senarai radas dan bahan. Keempat, prosedur atau kaedah. Dan yang kelima, penjadualan data. Bagi soalan nombor 10 ini, markah adalah 10. Okey, mari kita lihat jawapan untuk soalan nombor 10. Sebaik-baiknya, hendaklah membuat kotak bagi jawapan yang sistematik dan kemas jawapan kepada soalan nombor 10. A. Hipotesis. Jawapannya adalah logam yang lebih reaktif menghasilkan nyalaan yang terang apabila dibakar dengan oksigen. Sebaliknya, pelajar boleh juga menjawab logam yang kurang reaktif menghasilkan baraan yang terang apabila dibakar dengan oksigen. Untuk B1, tujuan, jawapan adalah untuk mengkaji kereaktifan logam-logam dengan oksigen. Pelajar juga boleh mengganti perkataan mengkaji dengan menyiasat. Seterusnya, nombor 2 roman, pemboleh ubah. Senaraikan ketiga-tiga pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Dimanipulasi iaitu jenis logam. Manakala bergerak balas, kereaktifan tindak balas ataupun keadaan nyalaan logam. Manakala dimalarkan adalah kuantiti logam ataupun jisim logam. Maksimum markah bagi pemboleh ubah adalah 2 markah. Pelajar digalakkan menjawab 3 kerana dibimbangi terdapat salah satu jawapan pelajar adalah salah. Seterusnya, senarai radas dan bahan. Pelajar hendaklah menyenaraikan kesemua bahan ataupun radas yang diberikan, okay, seperti serbuk magnesium, serbuk kuprum, serbuk zinc, kalium manganat, penunuh bangsen, kapas kaca, kaki retok dan radas lain yang diberi adalah tabung didik. Okay. Tabung didik ini sekiranya kita tidak masukkan, eksperimen ini tidak dapat dijalankan. Maka kita hendaklah fikir apa yang radas lain yang ditanya. Okey, untuk kaedah 4 markah. Kaedah yang pertama, letakkan kalium manganat di hujung tabung uji dan letakkan kapas kaca di hadapannya. Pelajar boleh menggantikan gambar rajah untuk penyataan yang pertama ini. Okay, lukiskan gambar rajah bagi nombor 1 di mana kalium manganat diletakkan di hujung tabung uji dan kapas kaca diletak di bahagian hadapannya. Okay, pelajar digalakkan melukis gambar rajah bagi menyokong jawapan para pelajar.
Okey, untuk poin yang kedua, masukkan satu spatula serbuk magnesium ke dalam tabung didih. Poin kedua, gambar rajahnya adalah lukis serbuk magnesium. So, poin kedua boleh didapati di sini ataupun ditulis dengan ayat. Bagi poin ketiga, panaskan sehingga membara. Gambar rajah ni adalah anak panah yang terdapat di bahagian bawah serbuk magnesium dan labelkan dipanaskan. Kita telah mendapat poin ketiga. Okay, untuk poin keempat, kalium manganat juga dipanaskan untuk membebaskan oksigen. Lukiskan anak panah di bahagian bawah kalium manganat dan dilabelkan dipanaskan. Okay, untuk poin kelima, tidak boleh dilukis, maka hendaklah nyatakan di dalam ayat. Kecergasan tindak balas logam atau nyalaan logam diperhatikan dan direkodkan. Ini adalah kita hendaklah merekod pemerhatian bergerak balas. Kita akan dapat satu markah juga. Dan soal poin yang keenam adalah ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan serbuk kuperen dan zinc. Melukis gambar rajah ataupun membina ayat bagi poin 1 hingga 4. Dan poin kelima keenam, kita hanyalah boleh membina ayat. Maksimum markah adalah 4 markah bagi kaedah. Bagi penjadualan data, pelajar hendaklah melukis kotak jadual sebab penjadualan data ya. Okey, untuk kotak di atas sebelah kanan adalah pemboleh ubah manipulasi. Di bawahnya kita hendaklah menulis apa bahan yang dipakai. Contohnya magnesium, zinc, kuperen. Dan kotak di sebelah kanan di atas sekali adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sama ada kecergasan tindak balas ataupun keadaan nyalaan. Untuk pemerhatian, pelajar tinggal kosong sahaja sebab kita tidak membuat eksperimen tersebut. Sebab pelajar hanya menjawab sahaja soalan. Soalan nombor 11. A adalah soalan takrifan dan soalan B adalah soalan mengkonsepsi. Seperti biasa, soalan mengkonsepsi memerlukan 4 maklumat, kena pasti 3 ciri sepunya, beri contoh lain dan hubung kait ciri sepunya. So, pelajar hendaklah menyenaraikan keperluan soalan. Untuk soalan 11A, dadah ditarik sebagai bahan kimia yang boleh mengubah fungsi badan. Beri 2 kesan buruk penyalahgunaan dadah terhadap kombinasi badan dan 2 faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah. Okay, memberikan 4 markah. Jawapannya adalah untuk 2 kesan buruk dadah terhadap koordinasi badan. Okay, pelajar boleh menjawab sama ada merangsang gerak balas badan, melambatkan gerak balas badan ataupun halusinasi. Saya telah senaraikan 3 jawapan. Manakala 2 faktor penyalahgunaan dadah, yang pertama pengaruh rakan sebaya, yang kedua mencari keseronokan ataupun jawapan lain kurang didikan agama, dan yang keempat mengatasi tekanan hidup. Pelajar-pelajar boleh memberi 2 sahaja faktor penyalahgunaan dadah bagi memberi markah 2 markah. Okay, bagi soalan B, 3 contoh bagi tindakan terkawal. Okay, soalan tadi ya, yang ditanya, 3 contoh. Berlari, menyanyi dan menjahit. Okay, kita hendaklah bina konsep tindakan terkawal. Jawapannya adalah, untuk pengetahuan pelajar, maklumat hendaklah letak di pangkal ayat. Maklumat adalah pangkal ayat di dalam soalan. Okay, contoh jawapan, berlari, menyanyi dan menjahit adalah contoh tindakan terkawal. Manakala 2 ciri sepunya, untuk pengetahuan pelajar, ciri sepunya hendaklah ditulis berdasarkan apa yang kita faham berkaitan dengan tindakan terkawal.
Contohnya yang pertama dikawal oleh cerebrum dan yang kedua melibatkan pemikiran. Apa lain seperti berlaku secara sedar dan juga lain-lain jawapan. Konsep awal adalah dikawal oleh cerebrum dan melibatkan pemikiran ialah tindakan terkawal. Keciri sepunya hendaklah berada di hadapan dan disambung ialah tindakan terkawal di bahagian belakang ayat bagi konsep awal. Contoh lain, membaca, menulis, melukis dan sebagainya. Manakala contoh bukan, anda hendaklah memberi jawapan sebaliknya daripada tindakan terkawal. Contohnya tindakan luar kawal, iaitu denyutan jantung, peredaran darah, peristalsi dan lain-lain. Manakala contoh jawapan bagi konsep sebenar, tindakan terkawal berada di hadapan. Tindakan terkawal berada di hadapan disambung dengan ialah perkataan yang sesuai tindakan yang. Perkataan yang perlu difikirkan dan disambung dengan dikawal oleh cerebrum dan melibatkan pemikiran. Bagi jawapan, konsep sebenar mesti menggunakan dua ciri yang dipilih. Bagi soalan nombor 12, iaitu A. Penyulingan dan penghaburan adalah kaedah penulinan bahan. Nyatakan dua perbezaan antara kaedah penyulingan dan penghaburan. Beri satu contoh yang sesuai bagi setiap kaedah tersebut. 4 markah. Manakala soalan B, seorang murid telah mencampurkan pasir dengan garam secara tidak sengaja. Dia ingin mendapatkan semula hablur garam tersebut. Uraikan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Penerangan anda harus mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama, penyataan masalah. Seterusnya, nama kaedah yang digunakan dan akhir sekali langkah-langkah bagi kaedah tersebut. Jawapan bagi B memberi 6 markah. Mari kita lihat jawapan bagi soalan 12A, perbezaan antara penyulinan dan penghaburan. 4 markah. Sebaiknya pelajar melukis kotak bagi memberikan perbezaan yang lebih baik. Penyulingan di kotak atas sebagai tajuk, manakala kotak sebelah di penghabluran. Jawapan yang pertama, memisahkan cecair yang berbeza takat didih. Perbezaan bagi penghabluran adalah memisahkan bahan larut daripada larutan. Pelajar boleh memberi dua ciri yang berbeza. Untuk kotak pertama, markah adalah 1. Sekiranya satu jawapan sahaja yang betul, pelajar tidak dapat markah. Yang kedua, melibatkan proses pendidihan dan kondensasi. Manakala penghabluran melibatkan proses pembukuan ataupun penghabluran, 2 markah. Manakala contoh bagi penyulingan adalah petrol daripada petroleum. Penghabluran adalah garam daripada air laut. Untuk dapatkan 4 markah, mana-mana 2 nak dapatkan 2 markah. Untuk soalan 12B, 6 markah. Cara mendapatkan semula hablu garam daripada campuran pasir dan garam. Untuk kena pasti masalah, jawapannya bagaimana untuk mendapatkan semula hablu garam. Kaedah yang digunakan, jawapannya adalah penapisan dan penghabluran. Bagi langkah-langkah kaedah, untuk pembelajar, sila tulis setiap soalan yang ditanya seperti di dalam kotak biru yang cikgu sediakan. Apakah langkah-langkah kaedah? Yang pertama, larutkan campuran dalam air. Yang kedua, tapiskan larutan untuk memisahkan larutan garam dengan pasir.
Yang ketiga, panaskan larutan garam sehingga tepu dan akhir sekali biarkan larutan tepu menyejuk. Okay, biasanya kaedah ini memberikan sama ada 3 atau 4 markah. Untuk jawapan ini, kaedah memberikan 4 markah. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya video cikgu ini bermanfaat, sila tekan like dan pelajar boleh komen untuk penambahbaikan video yang akan datang. Sekiranya ada rakan-rakan yang lain, boleh share video cikgu ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk notification ataupun mendapat video-video yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.